dan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih, Aina. Hari ini kita UTS ya. UTS-nya saya ringan-ringan saja. Saya nggak hafalan, dan saya pinginnya UTS ini adalah membuat video. Artinya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan, karena si Bob yang memberikan penjelasan. Jadi 3 pertanyaan itu nanti saya sampaikan masing-masing. Sama pertanyaan sih, nggak berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi masing-masing menjawab pertanyaan itu direkam, dibuat video. Bisa nggak apa-apa, habis ini off nggak masalah. Habis ini, habis selesai saya berikan tugas ini, off nggak masalah. Tapi sudah absen semua pokoknya. Jadi masing-masing dibuat video dari 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Dari masing-masing itu berikan penjelasan. Ya, saya pertanyaan saya adalah memberikan penjelasan. Jadi kalau kita bicara penjelasan itu agak agak panjang ngomongnya gitu ya. Agak panjang ngomongnya bagaimana, seperti apa, seperti itu bagaimana. Nanti pertanyaannya kan sifatnya bagaimana. Kalau sudah bagaimana, jadi agak panjang menjawabnya. Bukan sekedar setelah apa yang mungkin ya, kayak nyampe 1 menit sudah selesai. Tetapi saya pinginnya jawaban itu panjang gitu, karena sebenarnya memberikan penjelasan. Tugas ini, UTS ini nanti dibuat video. Di video ini nanti diupload di YouTube. Linknya itu disampaikan ke saya. Nanti linknya itu, atau kalau enggak, linknya itu dimasukkan ke subscribe ke saya, ke YouTube saya. Jadi kita saling subscribe di situ. Nanti saya cek di masing-masing akun YouTube-nya. Jadi seperti itu. Jadi tugasnya adalah merekam jawaban dari pertanyaan saya buat YouTube. Itu saja, hanya 3 pertanyaan saya sampaikan, jadi nggak banyak-banyak. Dari sini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Untuk maksimal pengukuran jam berapa? Maksimal hari ini jam berapa ini? Jam berapa? Jam 1.30, jam 1.20 ya, Fanda ya? Ya, jam 1.20, jam 1.20 ya, jam 1.20. Maksimal ya, nanti sudah nanti link masuk di MMP juga, masuk di MMP, kemudian juga dimasukkan ke di subscribekan ke akun saya, YouTube saya, seperti itu. Jadi saya tinggal ngecek saja di YouTube-nya masing-masing. Oke, siapa? Ada gitu ya? Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Siapa? Dia? Pak, izin bertanya, kan waktu itu akunnya yang sudah diganti sama akun itu Pak, apa jualan itu waktu itu. Berarti diupload di situ. Tidak masalah. Itu kan ada YouTube ya, gitu ya. Iya. Iya, tidak masalah itu. Berarti namanya nama akun itu ya Pak. Iya akun... kan kita merekam diri kita kan gitu ya. Itu nanti misalnya gini. Nama saya, kenapa nama saya dia, misalnya NIM berapa, gitu kan gitu ya. Pertanyaan pertama, misalnya apa, kemudian jawabannya adalah seperti itu ya. Pertanyaan kedua, jawabannya seperti itu, sampai ketiga, begitu. Jadi kan sudah kelihatan gitu ya. Baik. Gitu aja. Kalau enggak di kolom deskripsi disampaikan, apa namanya, NIM, nama, dan ininya, gitu aja. Gitu ya dia. Ya, oke, terima kasih. Sama Aina. Jadi Aina, jadi ya? Barusan sudah terjawab. Iyalah, ya sudah. Siapa lagi? Bisa ya, nggak ada masalah ya. Nggak harus, nggak buat stres juga. Enjoy-enjoy aja. Ya. Oke ya, cukup ya. Nggak usah apa-apa, silakan Safa. Halo Safa. Itu yang dikirim ke MMP itu linknya atau videonya ya Pak? Kalau yang di MMP itu biasanya link. Oh baik Pak. Linknya. Tapi kalau yang di YouTube-nya di subscribe ya, saling subscribe di masing-masing akun YouTube. Jadi seperti itu ya. Nanti saya ngeceknya di YouTube-nya. Cara menilainya saya di MMP. Jadi saya ngasih nilai berapa, 80, 30, 70 dan sebagainya itu di MMP-nya. Gitu ya. Tapi kalau saya melihat videonya kan di YouTube-nya masing-masing. Itu baik, Pak. Ya, itu subscribe ke saya.
Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, siapa lagi? Cukup ya. Oke, saya share tugasnya di Oke, saya share di UTS tugasnya. Oke, sekarang adik-adik bisa melihat. Nanti saya kasih waktu sampai hari ini, due date-nya tanggal 26 sampai jam 13.20. Jadi di atas itu adik-adik nggak bisa ya untuk mengupload filenya. Saya buat ini online text bukan submission. Oke. Tiga aja kok, tapi ya gitu, jawabnya sangat pendek-pendek, ya apa caranya jawabnya panjang, nanti disiapkan jawabannya panjang lebar gitu ya, karena sifatnya seperti saya tanya jawab ke adik-adik semua. Sudah, silakan adik dicek ya di MMP adik-adik semua, silakan. Oke. Sudah bisa diakhiri ya, nanti saya tunggu jam 13.20 ya. Oke, jangan lupa nanti di subscribe-kan di akun YouTube saya dan link-nya dimasukkan di MMP untuk penilaian saya. Terima kasih, seperti itu ya, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan nanti di WA saya, nggak apa-apa. Oke, cukup ya. Ya, silakan dikerjakan, semoga lancar-lancar saja buat videonya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dari saya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan buat diri semua. Terima kasih, Bapak Ibu yang selalu sehat. Jangan lupa dibantu tugas Bapak Ibunya di rumah. Jangan tidur-tidur terus ya. Jangan main HP, TikTok terus, tapi dibantu Bapak Ibunya di rumah. Jaga ibadahnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.